Cita-citaku. Halo sahabat Mombi, apa kabarnya? Sahabat Mombi, hari ini kita ngobrol cita-cita yuk. Cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Kali ini, yang kita bicarakan adalah cita-cita profesi atau pekerjaan. Kalau Mombi ingin menjadi pemadam kebakaran, agar bisa membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Tapi, selain pemadam kebakaran, masih ada 10 cita-cita lainnya loh. Yuk, kita mulai mengenal cita-cita yang dapat menjadi pilihan pekerjaan masa depan dari sahabat Mombi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Hakim, judge. Hakim adalah orang yang bertugas mengadili perkara di pengadilan. Penari, dancer. Penari adalah orang yang suka dan pandai menari. Penyanyi, singer. Penyanyi adalah orang yang suka dan pandai menyanyi. Tukang kayu, carpenter. Tukang kayu adalah orang yang membuat barang-barang dari kayu. Satpam, security guard. Satpam adalah orang yang bertugas menjaga keamanan di suatu tempat, bisa kantor, rumah, atau tempat umum. Pemadam kebakaran, firefighter. Pemadam kebakaran adalah orang yang bertugas untuk memadamkan kebakaran. Penjahit, tailor. Penjahit adalah orang yang suka menjahit pakaian. Wartawan, reporter. Wartawan adalah orang yang bertugas mencari dan menyusun berita di media, bisa TV, koran, majalah, atau internet. Montir, mekanik. Montir adalah orang yang kerjanya memperbaiki kendaraan bermotor yang rusak. Pramugari, flight attendant. Pramugari adalah orang yang membantu melayani para penumpang di kendaraan umum. Nelayan, fisherman. Nelayan adalah orang yang kerjanya mencari ikan di laut. Nah, itu tadi beberapa jenis profesi. Kita baca lagi ya. Hakim, judge. Penari, dancer. Penyanyi, singer. Tukang kayu, carpenter. Satpam, security guard. Pemadam kebakaran, firefighter. Penjahit, tailor. Wartawan, reporter. Montir, mekanik. Pramugari, flight attendant. Nelayan, fisherman. Profesi apa yang paling menarik untuk sahabat Mombi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.